Selamat kali hari serta merita bebas ngagi kita semua begulang aku Sima Tawil bab buletin ukas Iban edisi kali hari 2 Disember 2021. Berita dipun kengau Perintah Sarawak dekat nentu kelunduk di Kemansang nyadi zon dagang temuai dengan pengawal Kemansang ke modal mensia ti nyeng kaum peranak Sarawak. Perkaranya seririh ngau Center of Technical Excellence Centex lunduk numbuh ke Akademi Hospitality ngau dagang temuai dikenal relatif ngagai nembia ba sitanya. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg madah lunduk dekat dikerembai ke nyadi palan dagang temuai lalu Centex dekat nyau nyika raban pelatih ngau pengelan ya serta penemu ba perkara bidangnya. Jangka panjangnya saya rasa bahawa Kunduk dan Semata adalah kawasan yang akan membangun dengan cepat. Dan orang muda pula ada tempat untuk melatih. And that will be a continuing program. We of course quite flexible based on the latest technology that we will put into the program. Ia berjaga munyinya bahawa media sudah berjadi ke Centex Selundo ngau Akademi Hospitality ngau dagang temuai kemari. Bahawa media kesebaka Kepala Menteri madah ke anak ex Kepala Menteri Sarawak Niang Tan Sri Adnan Satem Tok Nan Azizul Anwar Adnan dekat berdiri bahawa penduduk kunci negeri Dun Tanjung Datu bahawa pengawal pilihan besar negeri PRN Sarawak ke-12. Kok ia pemutusnya digagak ke Tegal Balu Tok Nan Dato' Amar Jamila Anu endak ngenan ke penuduh ia bak dunia lalu beri awak ngagai Azizul. Kepala Menteri nambah kerja kok ia, ia randa ke urang biak nyadi calon ti tau nimpai gaya Sarawak Jumaat Ilak. Di PBB itself also, I want to have the young people as I said. So I think it's only appropriate, I think we give way to his son to continue and the vision. I think he is well prepared and he is talented, he has the background. I don't mind saying to you that he has that sort of his character to understand. Macam bapaknya juga. Seorang pun kena berapa bapaknya juga. Berita di Miri, Perintah Sarawak Tidak Pegawai Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg semampai nentu ke pengawal Bempu Tanah Bangsa Asal Bumi Putra NCR. Sapi Kepala Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah perkaranya ditentu ke berbelasar ke undang-undang. Senantiasa mengikir, mengiktirap tanah adat bumi. Asalkan ianya cukup bukti, asalkan ianya sahih dari segi perundangan, kita ada undang-undang. Ya berjaga munyinya bahawa pengawal nyuak ke surat Bempu Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri Rumah Ampir Kampung Beraya Kampung Nusa ngau Kampung Sebalik Tiris Miri Kenari 2. Mayato Dato Amar Awang Tengah nyuak ke 466 surat Bempu Tanah ngagai 182 penerima ari rumah ampir Kampung Nusah ngau Kampung Sebalik Tiris lalu 270 surat Bempu Tanah ngagai 70 penerima ari Kampung Beraya. Berita di Sebuyau, Tuai Genturun Peniau ngau Tuai Raban Bangsa KMKK di Sebuyau mesti bergempung nyukung gabungan parti Sarawak GPS. Menteri Muda Infrastruktur dan Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak, Dato' Julahi Narawi Mada, perintah ke Dato' patut ditan ke, dikenal tentu ke Pemansang ulih terus digagak. Kuia KMKK megak-megai tanggung pengawal, dikenal tentu ke pengintu pengelantang dan Pemansang semampai dijaga. Ia berjaga munyinya buat program pemesai bergulang rakyat di Sebuyau kemari. Buat program kesebaka, Dato' Julahi belang natai kejaku gagal ngagai peranan Sebuyau alai sitaknya ti udah nyadi pelili. Jadi, apabila kita memohon untuk pemerintahan sesebuah daerah kecil, kita mesti ada sebab-sebab yang bersamaan untuk menunjukkan pembangunan kita. Macam pemerintah projek pembangunan. Dari sebelum ini,
kecil yang layak untuk dinaikkan secara ketara dengan buruk. Jadi kriteria dari sendiri, kalau sadar dari sudut jumlah penduduknya, dari sudut jumlah perkampungan, sebenarnya kampung-kampung lain itu ada berdua banyak. Kita lihat dari sudut pembangunan yang berlaku dalam keadaan itu sendiri. Dan kita lihat dari sudut potensi masa depan kawasan itu sendiri. Kelimpaharinya yang lalau Mensia Mayu di Sebuya terus merisukung ngagai Kepala Menteri Sarawak bab PRN ke-12 tu ilak. Berita di Simunjan, ex-adun Simunjan Aula Dris madah ke tangguh pengawal Komiti Gerempuan Pengindai hingga pengajar PIBG mai besai reti ke pemansang baskula. Kelimpaharinya agih belanja sepenyampau RM10,000 bela diberi dikena ngagak pada sekolah primary SK Saging. Ia berjaku munyinya bab program sanjungan budi PIBG sesi 2019 nyentuk 2021 bab laman di pekarangan surau Taman Hijrah Kenari 2. Kuya programnya dikenang datai kejaku terima kasih ngagai komiti PIBG Sageng ati udah berbenar berjalai ke tanggung pengawas sida. Ngalih ngagai report nintai hari COVID-19. Komite Pengatur Penusah Negeri JPPN Sarawak kemarin madang ke Sarawak ngerikut 121 kes positif baru COVID-19 ti ditemu nyadi bak 15 pilih menua alai penyampau kes diatuk manggai ngagai 250,841 kes. Pilih menua ti ngerikut ke kes bakar di Ayan Ketuk. Hari penyampaunya 118 kes bak kategori 1 ngau 2, lalu 2 kes bak kategori 3, 4 ngau 5. Kelimpaharinya 4 kes memati dirikut ke nyadi bak orang tuai ke berumur 54 tahun ngagai 90 tahun ke bisi penanggul pengerai. JPBN Sarawak menggamadah kedua kluster di Tuku Kepunas, ianya kluster Putai 2, Bukit Mambong ngau kluster Ensurai Limbang. Lalu 2 itik kluster ditentu kagi aktif, ianya kluster Jalan Sultan Tengah Rempangi Kuching dan kluster Jalan Ong Tiang Sui Kuching. Bak penerang media kesebakan, itia ke penerang Ari Menteri Pengerai Malaysia Khairi Jamaluddin menua Melawi udah ditagang Ari Penerbai Biluan Terus tahu ke transit Ari menua tik ngerikut ke varian baru Omicron. Maka kedia tu 8 menua udah ditagang ke Malaysia, ianya bakar di Ayan Ketuk. Berbawanya, JPBNS mari pemutus seminar Malaysia ngau kebisik pas lawatan jangka panjang PR status post visa Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H ati pulai ke Malaysia hari 8 menua nyak tau kebisik rekod perjalai dalam tempoh 14 hari ngagai menuanya dikemenar ke tamat ngagai Sarawak nitiah ke atur. Tajapnya pengawal nagang pejalan ditentu ke ungkup orang Ukai Perana Malaysia hari menua ke bisi rekod pengelekai VOC Omicron atau ke menua ke bisi risiko pengelekai VOC Omicron atau ke penemuai ke bisi rekod ngelawak menuanya dalam tempoh 14 hari sebedau datai. Kelimpaharinya JPBNS menggap merik pemutus nagang penamat nembia antarabangsa ngau pekerja pengawal hari menua luar. Bak berita dari Dewan Rakyat, bisik 137,793 orang tuai sudah menerima bantu orang tuai BWE dengan upis pengintu pengelantar Mensia Mayu JKM nyentuh Oktober 2021. Sapit Menteri Orang Indo, Orang Bilik Engau Mensia Mayu, Dato' Zailah Muhammad Yusof Mada, upis Menteri Pemansang Orang Indo, Orang Bilik Engau Mensia Mayu KPWKM nyedia ke bantu nintiap bulan nyak ngagai orang tuai. Kuya BWE diberi ngagai orang tuai tinitiah ke kriteria ke udah ditetap dikena berjalai ke penghidup sehari-hari.
Ia berjaga munyinya pada wan rakyat kena hari dua dikena nyawat tanya hari kaban Parlimen Kota Semerahan Rubiah Wang tiba kawal ngau inisiatif ngau atur KPWKM nyedia ke skim insurans ke deka merik bantu ngagi orang tuai ngelempuang ke tatiang belanja jemaah ila. Berjaga bahawa perkara nyedia ke skim insurans ngagi orang tuai Dato' Zailah Madahka perkaranya deka dipansiak berenggat Komiti Kerja Insurans Sosial baru upis Kunsil Pengintu Sosial Malaysia MySPC tidak pegai upis Menteri Wang. Nak kata dulu edisi ngali hari boleh ngaku simak tawil ngau bala kru buletin. Berita ke sili agi tau di pedang dengan semua laman media UKAS yang kawum bau portal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Seruran nitih ke atur 3W seliah 3C dikena kita nangkang pengelakai COVID-19. Kita nyaga Sarawak, intu Sarawak. Selamat ngali hari.